Para penghobi olahraga sepeda yang tergabung dalam klub Goes Sukoharjo Makmur atau GSM membagikan 1.500 masker gratis untuk masyarakat. Pembagian masker ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat untuk mencegah penularan virus corona. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker di ruang publik menimbulkan kepedulian para penghobi olahraga sepeda. Seperti dilaksanakan anggota klub Goes Sukoharjo atau GSM yang pada Sabtu lalu mengadakan bakti sosial pembagian masker gratis untuk masyarakat. Sebanyak 1.500 buah masker dibagikan untuk warga di sejumlah lokasi, yaitu di Proliman Sukoharjo, Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, Pasar Mulur, Pasar Carian, dan Pasar Cuplik. Sasaran pembagian masker terutama para pengendara yang belum bermasker, tukang becak, buruh pasar, pedagang, dan pengunjung pasar. Masker yang dibagikan berasal dari donasi anggota GSM, baik donasi berupa uang maupun berupa masker. Sedangkan tujuan baksos pembagian masker ialah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 serta membantu masyarakat agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sebagai masyarakat kita tetap berbagi pada sesama. Banyak-banyak masyarakat kita yang harusnya kita dirumahkan tapi tetap bekerja, tidak memakai masker, kami sebagai masyarakat juga, kami berempati, kita tetap bagi masker sesuai kemampuan kita agar semua masyarakat Sukoharjo, semua sehat, virus corona tidak ada yang masuk di wilayah kita. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Budi Prasetyo melaporkan.